Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, salam Fresh Juice. Hari ini Sabtu, 27 Agustus 2022, peringatan wajib Santa Monica. Bersama saya, Romo Yohanes Kade Ariana. Bacaan diambil dari Injil Matius, pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam. Ia menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya,
dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, menurut Daniel Goldman dalam bukunya Emotional Intelligence, 20% kesuksesan seseorang ditentukan oleh kecerdasan intelektual dan 80% ditentukan oleh kecerdasan emosionalnya. Dengan kata lain, keberhasilan seseorang dalam hidupnya tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan sebagai bakat atau talenta yang dibawa sejak lahir, tetapi bagaimana dia dengan kecerdasan emosinya menyadari talenta itu, mengolah, memotivasi diri, memiliki komitmen, dan membangun relasi sosial yang baik. Talenta perlu disadari, dikembangkan, dan dibagikan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajar murid-muridnya tentang hal kerajaan surga dalam perumpamaan tentang talenta. Hamba yang menerima 5 dan 2 talenta menyadari talenta yang diberikan oleh tuannya. Mereka mengelola talenta itu, selalu memotivasi diri mereka. Pada waktunya, mereka mempertanggungjawabkan talenta itu dan memberikannya kepada yang berhak. Hal ini membuat mereka menjadi orang-orang yang berbahagia karena dipercaya dan masuk dalam kebahagiaan tuan mereka. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta memiliki kesadaran diri dan mindset yang buruk terhadap talenta dan tuannya. Dia tidak mampu memotivasi dirinya sehingga tidak ada hasrat untuk mengelola talenta yang dipercayakan. Dia tidak mampu bertanggung jawab atas talenta dan tidak ada kemauan untuk berbagi keuntungan dengan tuannya. Ia akhirnya dibuang dan masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini kita memperingati Pesta Santa Monica. Dia adalah seorang ibu yang luar biasa. Sebagai ibu rumah tangga, dia menyadari talenta dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepadanya. Dengan tekun, ia mengolah talenta itu dan selalu memotivasi dirinya dalam doa-doa yang tekun. Sekalipun anak dan suaminya jauh dari kehidupan moral yang dikatakan baik, ia selalu setia mendampingi mereka. Setelah 40 tahun, Agustinus anaknya bertobat dari kehidupan bebasnya. Demikian pula suaminya Heribertus bertobat dari kehidupannya
sebagai pemabuk dan penjudi. Mereka menjadi Santo Agustinus dan Santo Heribertus. Kegigihan dan keuletan seorang Monica dan kesediaannya membagi berkat untuk anak dan suaminya mendatangkan berkat yang luar biasa. Tidak hanya bagi keluarga mereka, tetapi juga bagi dunia. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, surga adalah kehidupan bahagia yang kita dambakan. Tidak hanya setelah kematian, tetapi sekarang ini. Marilah kita menyadari talenta dan bakat yang diberikan Tuhan dengan penuh syukur. Mari kita kembangkan dengan ulet, gigih, dan bertanggung jawab. Dan ketika kita sudah berhasil, mari kita sharekan, kita bagikan talenta serta bakat kita sehingga bermanfaat untuk sesama dan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati.